pentadbiran sendiri, dan mereka cuba cuba menerima memorandum yang disampaikan oleh gerakan mahasiswa tadi secara aman. So pelihara mahasiswa ni ada macam nama-nama grup lah yang calon-calon ni kan? Yeah. Boleh cerita sikit apa parti, macam parti je kan? Berapa calon? Secara general, sebenarnya pilihan raya kampus sekarang UKM dan UM menggunakan sistem seperti bagaimana sistem yang kita hadapi di Malaysia. Jadi ada beberapa koalisi ini yang merupakan koalisi favourite oleh pihak pentadbiran, dan ada koalisi yang tidak favourite oleh pihak pentadbiran. Jadi mereka mengambil keputusan begini untuk bertanding, untuk dipertandingkan calon-calon mereka. So ada beberapa kerusi secara umum, kerusi umum dan kerusi mewakili setiap fakulti. Setiap fakulti ada perwakilan, dan kerusi umum pun ada calon masing-masing lah, satu fakulti dan satu fakulti. Jika sekiranya tiada respon daripada pentadbiran, jadi apa langkah seterusnya pada pelajar-pelajar, katakan nak buat report polis ke ataupun boycott ke, macam mana? Kita disebabkan autonomi itu telah diberikan oleh pihak kerajaan sebelum ini, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan, kepada pihak universiti untuk pihak universiti sendiri membuat keputusan dan merangka apa saja jua program, termasuklah pilihan raya ini dilakukan. Jadi sekiranya pentadbiran masih enggan untuk mengambil kira demand oleh pelajar-pelajar ini, kami akan membawanya kepada pihak yang lebih atasan, itu pihak kementerian. Dan semalam pun saya ada berjumpa dengan pihak kementerian, wakil daripada Timbalan KSU. Beliau menyatakan supaya pihak urusan ini diuruskan dahulu oleh pihak pentadbiran. Namun sekiranya masih enggan, masih degil untuk mendengar rintihan ataupun kemahuan mahasiswa ini, pihak KPT, kita mohon pihak KPT mengambil maklum berkenaan ini. Okay. Lagi soalan? Soalan? Ni yang cakap ni calon ke? Calon. Saya Syamil, Syamil Lutfi, merupakan pelajar UiTM. So saya hanya mewakili gerakan mahasiswa, khusus mahasiswa keadilan lah, untuk bersama rakan-rakan lain untuk bersolat diri ini. Tapi untuk pengetahuan juga, calon-calon yang terdiri dalam pilihan raya ini ada juga mewakili kita, mahasiswa keadilan dan rakan-rakan koalisi yang lain lah. Mahasiswa di KM pun ada juga yang mempunyai mahasiswa keadilan. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pelajar. Terima kasih.